Oke, assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat. Oke, untuk video kali ini kita dah buat overhaul untuk enjin EFI high power ni, sebab rod dia punya rod ni dah agak goyang eh. Jadi kita tukar, nanti kita buka, kita tukar rod sekali dengan bearing semua yang ada dalam ni, kita tukar sekali semua. Nanti tak payah 2-3 kali kerja, kan? Tukar rod saja, bearing tak tukar, pasang bunyi lagi, dah nak kena buka balik kan. Jadi kita buka, kita tukar semua yang perlu ditukar dalam ni, kita tukar semua. Macam main bearing tu kan, tukar lah. Tak tukar kan, naya nak buka 2-3 kali kan, betul tak? Haa, okey. Okey, korang tengok rod lah. Ni dia ada goyang sikit lah. Goyang dia bukan kiri ke kanan macam ni lah. Dia kena atas ke bawah. Haa, macam tu. Haa, nampak? Haa, memang goyang ni. Haa, nampak? Kiri ke kanan pun dia punya banyak space juga. Biasa sikit je ni. Ni dah banyak sangat ni. Haa, kalau macam ni, goyang ke depan ke belakang. Haa, nampak? Macam ni dia kena tukar lah. Kalau korang pasang pun dia akan bunyi mesin jahit macam nanti. Kan? Haa, nampak? Tukar je lah. Okey, jom. Cantik. Okey, jom kita buka skru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tok, ini akan buat dia buat. Ini akan buat okey, ada 5 skru pendek, 2 skru panjang. Satu skru panjang sikit, 2 skru panjang. Ha, nampak. Ha. Alright, buka. Okay, kita buka skru ni. Takut minyak hitam saiz 10. Ini nanti kita angkat sekali ni, sekali dengan clutch ni, yang auto clutch ni semua kita angkat sekali ni. Kita lihat keluar ni tak boleh, kita lihat keluar ni, kita angkat sekali semua ni. Ini kita buka. Okey ni ya. Ni. Ada lah untuk buka ni. Ni besar. Okey, ha. Ni washer. Ni, ha. Washer. Alright, ha, nampak.
buka ni, spring clutch ni, clutch plate ni. Buka size 10. Okey, dah siap ni. Kita boleh angkat. Nampak? Alright, nampak? Sampai. Nak, skru ni dah hancur mak. Susah juga buka lah mak. Aduh, mak. Kita ganti baru. Hai, betul. Okey, mak.
Okey. Ha. Kotor. Best. Ini semua kita akan tukar bearing. Ni bearing ni tukar, semua tukar. Okey, untuk nak keluarkan gear ni, kita kena buka satu skru kat ni ya, kat belakang ni. Nampak. Ni. Saiz 10. Nampak. Dia ada kat sini, dia tutup ni kan. Kau buka ni, cabut. Ada skru saiz 10 kat sini. Ha, nampak. Buka eh. Nampak. Okey, ni dah buka lah. Nampak. 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 Ni kita bawa pergi kedai, kita punch masuk bearing dengan rod baru lah. Nampak. Okey, cantik. Ni kau jangan lupa ni gear punya ni, gigi ni yang hilang pula lah. Ni, ni. Alright, cantik. Okey, dah siap buka. Ni kita cuci balik lah semua. Kita cuci. Kita pasang yang baru. Kita nak tunjuk cara nak keluarkan bearing. Andai kata korang tak ada alat ke apa ke untuk keluarkan bearing daripada crankcase ni. Ni untuk EFI lah. Nampak bearing ni tak boleh nak keluarkan kan? Okey. Andai kata tak ada barang lah kan. Tak ada alat untuk keluarkan dia. Senang je. Cara paling senang, mudah. Tapi agak renyah lah. Agak ni lah. Agak sabar, kena sabar sikit lah. Okay, korang ambil tisu. Tisu ke, kertas ke, kertas surat khabar ke kan. Korang rendam lah air. Bagi dia basah. Lembut macam ni. Ni tisu eh. Okay. Bila dah basah macam ni, korang masuk je kat lubang bearing ni. Masuk je kat lubang ni. Ambil lah benda apa pun yang boleh ngam kat lubang ni, lubang bearing ni, untuk korang ketuk nanti eh. Okey, kau masuk ni. Korang ketuk je, pelan-pelan. Jangan kuat-kuat lah, pelan-pelan. Ketuk je pelan-pelan. Nampak. Ketuk je. Haa, nampak. Haa, nampak. Dia keluar lah. Haa, ni. Senang je. Ni tisu yang korang ketuk ni. Nampak? Ha. Senang je. Tapi kena sabar sikit lah. Korang ketuk pelan-pelan, pelan-pelan dia keluar. Ha. Banyak lagi cara lain. Tapi kita buat cara yang ni lah. Yang simple-simple macam ni lah. Yang tak ada barang buat macam ni. Nampak? Nak keluarkan. Ni kena ada alat khas untuk keluarkan dia ni. Aku tak ada, jadi kita buat cara tradisional. Banyak lagi video-video lain yang ajar tutorial untuk keluarkan bearing ni. Banyak lagi, boleh tengok lah. Jadi, itulah. Okay, stand by.